awak lebih sifat ya botol dua 10 kan ada lebih kurangnya. Awak kakain pak bini nak awak habis nak sekolah nak awak sekolah dulu tapi keras dulu rendah. Iya. Jadi bibit apa pak tanam gini bunga lobak pak ya? Bunga lobak. Jadi dalam masa 2 bulan lah dua panen. Kalau ambil kan, ni lewat dia. Ni kalau dapat nyoti mesti umur 40 hari. Oh, gitu. Ini senang rancak kalau itu timbang menimbang hari ya. Iya. Nah, senang rancak tu. 40 hari tu. 40 hari. Ya, kalau gua bunga tu ah. Iya. Kalau gua bunga. Ini berapa kali bisa panen pak? Kau sekali ambil ni kau. Oh, sekali ambil ya. Bawa pulak baru dulu lihat. Oh gitu. Tidak bisa. Oh, di nanti. Bisa di nanti tunai. Iya, ini cuma adalah bunga. Sekolah ayam. Itu tunai pada gila nak. Itu lah cuma sekolah ayam lah. Iya. 70,000 seperti. Iya. Bunga lobak yang di semai atau dibibitkan sendiri. Ini sendiri. Yang berada di kasih ladang koto muka SMA. Ladang koto. Di depan SMA Negeri. SMA 1 Sungai Tarap. SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Sip. Ya. Ini kau buang sepung ni dan kerja pertama jadi. Kau ni sip lah bang. Kendala kendala kiri dia. Oh, kendalanya jengkrik. Aku kan kendala. Nah, aku mau dia. Jadi bunga lobak itu samanya kalau warna hijau brokoli. Brokoli. Kok yang putihnya kok? Kok yang warna putih? Ya. Kalau yang brokoli itu pemasaran kan nak doh. Saya oh, nak doh pemasaran. Buat bunga kok. Kok tinggal mantannya gini. Istilahnya lah ada pengepul atau orang yang akan menerima pak ya. Yang akan membeli. Ya. Kan itu dicari dulu. Mula ada apa kecil. Sontiang macam nama kau. Iya. Saya tahu. Aku tidak dah. Nak ponik awak je. Minyak bis sembah anak lemak pak ya. Itu dia. Dia. Itu punya awak. Bila sewa untuk kemudian produksi tu lah. Oh iya. Bukan nak sewa, tidak ada lagi jatah produksi tu awak payah lah. Bisa nak produksi lah. Iya. Nah, yang enggak sewa tu lah. Kalau minta pembagiannya, tak nak sewa awak. Sewa saja. Ini adalah tanaman kalau di daerah kami namanya bunga lobak atau yang biasa disebut dengan brokoli. Ini tanaman bunga lobak atau brokoli yang telah berusia 1 minggu.